Oh my, oh my god. Halo, halo guys. Assalamualaikum. Saya Akish Alia yang akan menemani korang malam ini. Halo guys, apa khabar? Cerita kita yang pertama iaitu tentang band Mojo. Dengan kata selepas 8 tahun, diorang nak bersatu kembali. Woo! Ini merupakan cerita yang happy, cerita gembira buat peminat-peminat Mojo. Korang mesti tak sabar kan? Jom kita tengok apa yang telah disediakan oleh wartawan kita orang. Let's go! Apa yang membuatkan kumpulan Mojo setuju untuk bersatu kembali? Semestinya lagu-lagu kami masih dekat di hati peminat. Sama kita fikir apa sebenarnya orang merindukan Mojo. Secara kebetulan satu hari saya like Awira punya Instagram gambar. Dia nyanyi lagu Roman Cinta. Saya cakap, oh good luck. Dia terus hubungi saya. Dia kata, mana kita buat sesuatu yang baru. Dan saya pun tak terfikir dua kali, memang jom. Selama ni adalah niat untuk bersama tu. Cuma masing-masing tahan diri. Band Mojo ni kita anggap dari dulu tu, Awira tu bukan keluar dari grup. Dia tengah merantau pergi mana. Kita lagi bintat antara satu sama lain. Saya pun message Awira, Danny, Dia macam couple yang nak tahu tanya siapa yang cakap I love you dulu lah. Memang ramai peminat yang menunggu Mojo. Dengan kembalinya Mojo, mesti dah ada plan yang disusun kan? InsyaAllah kita akan keluar dengan EP album. Empat lagu baru. Tiga pertama, Berjuluk Superstar. Ya. Dan kemudian ada lagi tiga lagu, kita akan lancarkan ikut peringkat hingga hujung tahun. Dan kita merancangkan dengan satu konsert besar-besaran. Pada Mojo sahaja, pada hujung tahun ni, Disember. Harap-harapkan tahun 2023 ni jadi tahun Mojo lah.